Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku, Nebira. Kali ini aku bakalan lanjutin lagi membuat mainan anak kita, yaitu si Bara. Dan di sini aku bakalan membuat mainan yang bentuknya kayak bom ini ya. Nah, di sini katanya aku perlu ide untuk membuat mainan harta karun ini. Hah? Mungkin aku harus bertanya pada seseorang yang hobinya mancing. Siapa ya yang hobinya mancing? Ayo kita lihat. Kayaknya yang tua itu deh. Pak, siapa sih? Apalagi aku yang udah kakek-kakek gitu, tetua di desa ini. Aku lihat dulu ya kontaknya buat nyari. Nah, Mbah Sen. Menurut aku Mbah Sen sih. Kita harus nanya ke Mbah Sen. Soalnya Mbah Sen katanya Mbah Sen atau Patio ya? Kalau Patio ada di mana ya? Kita lihat, dia lagi nggak diketahui. Sekarang aku mau nanya dulu ke Mbah Sen. Kalau bukan ke Mbah Sen berarti ke Patio. Oh, ternyata bukan ke Mbah Sen. Jadi kita nunggu Patio aja dulu ya. 3 hours later. Oke teman-teman, kembali lagi sama aku. Dan sekarang aku mau nyamperin Patio ke area 1 ya, buat nanyain tentang mainan Bara ya, mainan berbentuk bom. Gak tahu sih bentuknya gimana, tapi kayak bentuk bom gitu maksudnya tuh. Jadi ayo kita tanyain langsung ke Patio-nya. Nah, kita tanyain. Oh, mainan pancingan ya. Oh, mainan pancingan teman-teman. Aku kira mainan bom. Saya pasti bantulah. Cuman kamu bisa tolong saya juga enggak? Saya taruhan sama teman saya bahwa saya bisa mancing ikan-ikan ini. Oke, sekarang aku mau ke rumah dulu mau ngambil beberapa ikan ya. Kalau ada gitu. Untuk dikasih ke Patio. Kalau enggak, aku mungkin harus mancing dulu. Kita ambil di lemari kita. Bentar ya, aku lupa lagi apa aja sih yang harus kita bawa. Jadi ini kayak siput, terus ikan pedang, ikan kaset, kura-kura sama karang. Siput ya, siputnya 3. Oke, 2, 3. Terus ikan pedang. Ada nggak ya ikan pedang? Aku ngerasa ada. Terus kura-kura ada, karang ada, sama apa lagi ya? Lupa lagi aku. Oh, ini. Ikan kaset. Pas banget ikan kasetnya. Oke, kita langsung kasih ke Patio-nya. Aku ikan kaset aku itu sedikit banget karena aku jarang banget mancing ya. Mancing itu menurutku sangat ribet gitu, harus ngegeser-geser HP aku lah. Harus riuh sama ikannya lah gitu. Jadi aku males banget kalau mau mancing itu pas ada misi aja seniatnya aku. Oke, ini kita kasih satu-satu. Lama banget ya ngasih satu-satu. Ikan pedangnya, ikan ekor pedang, ternyata namanya bukan ikan pedang ya. Terus kura-kuranya teman-teman, kura-kuranya, kerangnya, sama ikan kasetnya. Nah, wah, saya nggak sabar ngelihat muka teman saya waktu saya tunjukin ikan-ikan ini. Hahaha. Nah, gimana kalau nanti mainan pancing kamu diginin aja? Oke, kita udah dapet resepnya. Sekarang kita ke rumah, ke kamarnya Bara buat biar gimana kita tahu resep apa aja sih yang kita butuhin. Ayo. Nah, sekarang kita udah di kamarnya Bara dan aku mau
Lihat. Dan ternyata ini guys, bahan-bahannya kita butuh 5 getah pohon, 4 balok mainan, dan 1 benang jahit. Kalau nggak salah, balok mainan itu dari golongan kayu, gelondongan kayu sama cat gitu dari itu toko bangunin. Kalau getah pohon dari biji-bijian juga bisa. Kalau benang jahit dari itu yang nukerin barang itu abu gosok itu. Ya tukang abu gosok. Nah, sekarang aku mau bikin dulu ininya, getah pohonnya. Cuman butuh 5 kan. Kita bikin. Ternyata kurang ya biji-bijiannya. Berarti aku butuh 20 biji. 1 5 15. Oke, 2 getah pohon udah jadi. 3 getah pohon. 4 getah pohon nih. Tinggal aku buat satu lagi getah pohonnya, aku simpan dulu. Ntar ya aku cek dulu di sini. Baru ada 4 kan bener. Oke, aku ambil lagi 5 bijinya. Aku jadiin getah pohon lagi. Nah, sekarang aku mau ke toko bangunin buat beli cat gitu buat balok mainannya. Oke, sekarang aku udah di toko banguninnya. Aku bakalan lihat kita butuh berapa sih? 5 ya kalau nggak salah. 5 bahan. Aku sekarang berarti mau beli 5 kaleng cat, atau ya kita ngeluarin 500 ribu untuk kaleng cat. Dan sekarang aku mau otw ke rumah lagi buat ngebuat itunya, balok mainannya. Kita punya gelondongan kayu nggak ya? Aku lupa nih. Ada 3 ternyata. Dapat 1. Aku mau makan dulu ya teman-teman. Makan di sini buat. Oke, dapat 2 balok mainan. 3. Kita masih butuh 2 lagi ya. Daripada itu, mending aku mau nuker-nukerin barang ke tukang abu gosoknya ya. Abu gosok. Ada nggak ya jam segini? Kalau setahu aku itu dia 24 jam deh. Gak ada. Ya udah deh, aku mau tidur dulu atau mungkin mau mancing dulu ya teman-teman. Oke, bye-bye. Aku mau mancing dulu buat dapat gelondongan kayu. Oke, teman-teman, di sini aku mau nyoba untuk nukerin-nukerin ini biar dapat benang. Nuker-nukerin barang gitu. Dapatnya pelumas, keranjang, sendok. Kurang sih menurut aku, kain mungkin. Ya, nggak dapat benangnya. Ya dah. Aku mau coba ambil barang lagi di rumah, terus ya tuker-tukerin lagi kayak tadi biar dapat benangnya. Oke. Sekarang aku mau cobain lagi. Oh ya teman-teman, aku kemarin malam itu udah kayak mancing capek-capek tapi nggak dapet gelondongan kayu. Aku sangat sakit hati. Malah dapetnya kain lagi. Ayolah, aku cuman butuh benang. Astagfirullah. Nah, oke, benangnya udah. Aku udah dapatin benangnya. Sekarang aku mau nyobain apakah bisa gak sih balok kayak mainan balok itu
dibuatnya dari ranting-ranting kayu gitu. Aku mau nyobain itu. Soalnya gelondong, aku gak punya gelondongan kayu. Ntar, gelondongan kayu aku gak punya, punyanya ranting-ranting. Kita coba ya, aku cuma butuh satu lagi padahal. Gak bisa, salah. Gak bisa. Harus pakai banget gelondongan kayu ya. Udah deh, bye. Aku mau menghabiskan waktuku dengan memancing. A few moments later. Oke, teman-teman, jadi aku udah dapat gelondongan kayunya. Sekarang aku mau buat balok mainannya. Aduh, capek banget tadi udah mancing ya. Lama banget sumpah dapat ini. Kayak ada mungkin 10 menitan. Kalau aku rekam juga kalian mungkin bakal bosan ya. Mana sih chatnya? Oh, ini. Nah, sekarang aku mau bagai gelondongannya menjadi balok mainan. Ayo kita buat mainan pancingannya ya untuk si Bara di kamar atasnya. Aku udah gak sabar gimana sih wujud mainannya. Soalnya aku menguras waktuku banget karena memancing ini. Nah, di sini ya teman-teman. Ternyata kita butuh 50 energi. Karena gitu aku mau makan dulu dan aku mau ngebangun sekarang. My god. Oh, jadi gini teman-teman. Bentukan mainan pancingannya ternyata itu tuh bukan bentuk bom ya. Aku salah. Nah, di sini ada keterangan mainan pancingan. Bara akan memberimu ikan yang ia pancing sekali setiap hari. Mau dong. Nah, jadi dari dua mainan ini ada manfaatnya gitu. Ada yang Bara itu jadi bisa ngambil barang-barang random dan juga ikan setiap harinya kepada kita. Oke teman-teman, jadi segitu dulu video kali ini. Semoga kalian menikmatinya dan enjoy dengan apa yang aku lakuin sekarang. Oke, bye-bye.